bagaimana tanaman bisa tumbuh dari batang. Kenapa ada anggrek di atas tanaman lain? Bagaimana sampah terurai? Banyak sekali misteri yang ingin saya pecahkan di sini. Tentunya dengan murid-murid terkasih. Saya Rinawati, guru SMP Negeri 1 Keranggan, Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah. Saya memiliki keinginan besar sebuah perubahan. Sebelum pandemi, saya selalu mengadakan program outbound. Kita ke pusat pengolahan sampah dan lain sebagainya. Namun, semenjak pandemi, terpaksa kegiatan itu kita hentikan sementara. Bersyukurlah saya tergabung dalam PGP. Yang saya pelajari dari PGP adalah bahwa setiap anak memiliki metode belajarnya masing-masing. Ada yang belajar dengan mendengarkan, fotosintesis, belajar dengan visual, belajar dengan mengajari temannya, farsis. Apa? Farfarsis. Yang betul metamorfosis. Dan belajar dengan praktik. Guru, hari ini aku mempelajari tentang ayam. Katanya ayam betina itu. Ayamku. Di PGP, saya tidak hanya mempelajari penggunaan teknologi, tetapi bagaimana menggunakannya lebih baik. Setelah saya belajar diferensiasi, saya memberikan 3 pilihan tugas kepada murid saya. Dulu kalau saya meminta membuat video saja yang mengumpulkan sedikit. Namun ketika saya memberikan pilihan dalam bentuk video, action, rekaman suara. Bu Guru, hari ini aku mempelajari tentang sawah. Dan gambar, 95% siswa mengumpulkan. Pembelajaran menjadi dua arah. Anak-anak jadi memiliki inisiatif untuk mempresentasikan tugasnya dengan kreatif. Kami pakai WhatsApp, Google Classroom, media dari PPT, atau YouTube. Secara tidak langsung, ini meliterasi kita dalam hal kebaruan. Saya juga mengkombinasikan dengan kunjungan ke rumah. Dan PGP membantu saya mengeksplorasi teknologi untuk mengarahkan siswa-siswa saya. Bahkan, seringkali saya dikontak untuk memberikan sedikit pengalaman tentang metode pembelajaran teknologi. Bu Rina, ajarin Bu. Aku juga dong, Bu. Aku duluan dong, Bu. Ruang-ruang kelas tidak mungkin terlihat seperti ini tanpa PGP. Mari menjadi bagian dari penggerak pendidikan lebih maju. Salam guru penggerak.